寒い子もらぼえばばばと、ぶらぎりちなさい。Is a material. Ini saya akan menjelaskan double exposure. Pertama kalian buka filenya, file fotonya. Saya menggunakan dua foto ini. Pertama tambahkan untuk orang ini. Dan kemudian tambahkan foto orang duduk ini. Kita atur. Kemudian kita masking dan brushnya cukup banget memakai yang soft ini cukup 100. Oke, kalian brush Kemudian kalian ganti yang normalnya, kalian ganti dengan screen ini. Kalian ganti screen, kemudian backgroundnya kalian masking. Dan klik solid color, ini warna hitam. Oke, kalian pindahkan layer 2 ke 3 dan layer 2 ini kalian brush lagi yang di dalam ini. Ini kan ada kayak telinga, kalian brush. Kalian brush aja. Oke. Kemudian kalian brush yang layer satunya, yang pinggir ini kita brush untuk merapikan supaya hasilnya bagus. Kemudian kalian ganti hitam ke putih ini, lalu kita tambahkan kontras ini 22, kayaknya cukup 22. Ini kita kasih saja. Kemudian kalian klik kanan
berjalan pada brightness motor sendiri dan bisa tanggal kalian fit brightness. Nah, ini begitulah tutorial low exposure. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi kalian yang ingin belajar low exposure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.